Selamat datang kembali di channel Leli Petadungan. Saat ini kita akan bagi ke teman-teman tutorial dengan tutorial Android cara mengubah nada dering WhatsApp menjadi nada dering dalam bentuk suara Google yang kita buat sendiri, teman-teman. Nah, bagaimana caranya? Kita tidak perlu menggunakan aplikasi lain, tidak perlu menggunakan aplikasi tambahan, teman-teman. Di sini saya hanya membutuhkan Google Chrome sendiri. Saya sih lebih suka pakai Google sendiri, teman-teman. Di sini kita masuk saja ke Google, teman-teman. Di kolom pencarian kita akan masuk ke Botica. Kita ketik Botica. Botica seperti ini, kita searching, teman-teman. Nah, ini paling di atas Botica text to speech. Kita klik saja. Oke, teman-teman, ini dia lembar kerjanya sudah terbuka. Ini iklan, kita close saja. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini di kolom ini, di kolom text to speech ini ada tulisan. Di sini kita akan menulis nada dering kita dalam bentuknya apa. Kita hapus ini. Kita hapus ini aja, teman-teman. Terus kita masukkan nada dering yang kita inginkan dalam bentuk ucapan, yaitu kalau saya ketik sih saya maunya seperti ini. Hai ayah, hai ayah. Ada telepon masuk tuh. Ada telepon masuk tuh. Oke, ini dia, teman-teman. Saya ingin nada dering saya berbentuk gini yang diucapkan oleh suara Google, teman-teman. Nah, di sini ada pilihan di female, kita klik saja. Saya pakai di sini female one aja, teman-teman. Pilih di atas, terus kita centang di kotak yang I'm not a robot. Kita klik centang ini, teman-teman, sampai selesai. Nah, ini sudah selesai. Terus kita langsung klik tanda panah ke bawah ini. Di warna biru ada logo tanda panah ke bawah. Kita klik, teman-teman. Kita klik seperti ini. Kita tunggu sampai selesai. Oke, prosesnya sudah selesai, teman-teman. Kita kembali. Kita kembali, terus kita masuk ke memori internal kita. Seperti ini, kita masuk ke memori internal kita. Teman, kita masuk di file saya. Nada dering yang kita buat tadi ada di unduhan yang kita buat di Botica. Klik unduhan ini, atau kalau teman-teman punya HP mungkin download. Nah, ini dia sudah jadi Botica TTS. Ini Botica TTS kita nanti salin ke ringtone. Itu kita salin ke file ringtone, teman-teman. Ini kita salin dulu. Seperti ini, titik 2. Ini salin, klik salin. Oke, kita salin ke saya di penyimpanan internal. Kita masuk ke penyimpanan internal seperti ini. Oke, kita ke ringtone. Kita masuk ke ringtone, teman-teman. Cari ringtone. Ini dia, kita klik ringtone. Terus kita buat folder baru dulu. Buat folder baru, kita tulis ringtone, teman-teman. Tulisannya harus jelas ya, harus pas ya. Ringtone seperti ini, ringtones. Oke, kita membuat. Oke, setelah itu kita salin tadi. Ini tinggal kita salin dan kita klik selesai karena kita sudah salin tadi. Nah, ini secara langsung Botica TTS MP3 ini masuk di folder ringtone, teman-teman. Nah, kita lihat lagi, kita pastikan di klik penyimpanan internal, terus kita ke ringtone. Kita ke ringtone, teman-teman. Ini dia. Oke, di folder ringtone kita buka apakah sudah terisi. Ya, ini dia, sudah di dalam Botica TTS MP3. Oke, kita kembali. Kita masuk di aplikasi WhatsApp, teman-teman. Kita masuk di WhatsApp. Terus oke, di atas kita klik titik 2, titik 3 pojok kanan di atas. Terus kita masuk ke setoran.
Terus kita masuk ke notifikasi. Notifikasi seperti ini, terus kita ke nada dering. Scroll ke bawah nada dering. Panggilan nada dering, klik seperti ini. Oke, kita cari botika. Kita cari botika. Botika ini dia teman-teman, botika TTS, kita pilih. Hai ayah, ada telepon masuk tuh. Nah itu dia, nada dering yang saya buat dengan nada seperti itu tadi sudah sudah jadi teman-teman. Kita tinggal dengar nanti notifikasi pada saat panggilan masuk. Hai ayah, ada telepon masuk tuh. Hai ayah, ada telepon masuk tuh. Oke, itu teman-teman cara yang sangat simple untuk membuat nada dering WhatsApp dengan suara Google tanpa aplikasi. Oke teman-teman, jika tutorial ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel saya untuk semakin membagikan tutorial-tutorial terbaru berikutnya. Terima kasih.